Kenapa kalian berdua bisa kompak bulan ini telat bayar kos-kosan? Jadi gini tante, kata bapak saya di kampung lagi banyak yang ngajatan tante. Jadi uangnya habis buat kondangan. Ini mah kalau bisa bulan ini bayarnya pakai souvenir kondangan ya. Ya tante. Masa dibayarnya pakai souvenir kondangan? Emangnya kamu mau tidur di sambal goreng kentang? Kalau kamu kenapa? Bapak saya gagal panen. Saya belum dapat kiriman dari kampung. Ya udah, bulan ini nggak apa-apa telat. Tapi lain kali jangan sampai telat ya. Siap-siap tante. Karena kalian berdua udah telat bayar, kalian mau nggak nolongin tante? Maaf nih tante, nolongin apa ya? Pokoknya kalian berdua bikin tante seneng, tante happy, tante puas. Caranya gimana? Caranya nanti tante kasih tahu. Yang penting kalian berdua harus kuat. Siap tante. Kalau gitu tante tunggu di kamar ya. Tante sekalian mau ganti baju, udah gerah nih. Ingat ya, harus kuat. Nyun, mending saya duluan, kamu belakangan. Enak aja, pokoknya Anyun duluan. Ya bisa Nyun, kamu itu letoy. Sembarangan bilang saya letoy, saya tuh kuat. Mau 10 handle juga Anyun ladenin, hayu. Gini aja, biar tante yang menentukan aku atau kamu yang duluan. Oke, deal. Ya udah sekarang kamu ketuk pintunya. Tante. Iya, sebentar. Gimana? Kalian udah siap? Saya sudah minum jamu sama telur bebek, tak campur madu. Pokoknya, jos tante. Tante, apalagi saya tante, saya udah minum obat kuat, dijamin kuat 100%. Bagus dong kalau gitu. Tante, gimana kalau saya sendiri aja tante? Gak bisa dong Nyun, mending tante sama saya aja. Udah, tante maunya kalian berdua sekaligus. Ya udah tante, nunggu apa lagi nih tante? Ayo udah gak sabar tante, ayo tante. Loh, kok sama tante? Kalian berdua aja. Loh. Kok berdua tante? Tante, maksudnya gimana ya? Karena tante mau minta tolong geserin ranjang. Hah? Yang penting happy.